Iris Bella keceplosan katakan ia saat tanggapi hubungannya dengan Tekurian. Seperti yang kita ketahui postingan Tekurian mencuri perhatian setelah dia mengunggah video ketika Momo Moana, anak dari pernikahannya dengan Ria Ricis. Dalam video, Tekurian bercanda dengan Moana di dalam mobil. Keduanya tampak bersenang-senang. Moana pun tertawa sampai terbahak karena menonton video. Yang penting, tulis Rian sebagai caption postingannya disertai emoji jatuh cinta. Namun tak hanya Moana, ada suara perempuan juga yang ikut tertawa bersama Moana. Sontak suara perempuan itu membuat netizen penasaran. Siapakah perempuan yang ikut quality time bersama mereka? Itu ceweknya siapa ya? Komentar netizen. Ah ada cewek lain sama-sama dengan Moana? Begitu cepat ada penganti, so disappointed, celetuk netizen kecewa. Ada yang sampai menyangkut pautkan rumor kedekatan tekurian dengan Iris Bella. Netizen itu menduga-duga suara perempuan itu adalah Iris. Suara ceweknya itu Iris? Netizen kepo. Suaranya Iris Bella, ya timpal netizen lainnya. Sementara itu, netizen lain mengungkapkan hal lain agar tekurian tak difitnah. Suara cewek yang bersamanya adalah adik kandungnya, Katru Syayu Putri. Suara puput itu, adeknya Rian, ya komentar netizen. Suara adek Rian itu. Nggak usah bikin gosip. And netizen lain sewot. Itu sama adiknya puput. Jamgan suka fitnah, ya celetuk lainnya. Bukan iris kak, kemarin saya lihat sendiri lagi di mall kebetulan lagi makan di restoran yang sama, ia tegas netizen lain. Tambahan informasi, tekurian digugat cerai Ria Ricis saat usia pernikahan mereka baru 2 tahun sejak menikah pada November 2021. Ricis mengeluhkan kurang perhatian dan kasih sayang dari tekurian sehingga kekurangan nafkah batin. Tak hanya itu. Ricis menuding Rian lebih mengutamakan keluarganya dibanding dirinya selama menjadi istri. Ricis dan Rian pun resmi bercerai di pengadilan agama Jakarta pada 2 Mei 2024. Hak asuh anak jatuh ke tangan Ricis. Namun meski begitu, mereka membagi jadwal bersama anaknya secara bergantian dan adil. Selain dari itu artis Iris Bella kembali ke dunia akting. Bersama Tekurian, Haris Friza dan Syifa Haju, mantan Amarzoni membintangi sinetron Saleha. Padahal saat masih